Sekurang-kurangnya 84 cedera dalam pertempuran di antara penunjuk perasaan dengan polis di Beirut, Lubnan. Ketegangan tercetus dalam tunjuk perasaan sempena ulang tahun tragedi letupan amonium nitrat yang mengorbankan 214 nyawa. Penunjuk perasaan tidak berpuas hati dengan pihak berkuasa yang dituduh sengaja melengah-lengahkan siasatan. Dia bertindak ganas membaling batu ke arah polis dan membakar bahan buangan di tengah jalan raya. Polis pula bertindak balas dengan melepaskan gas pemberi mata dan semburan air serta tembakan peluru getah.